Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan masalah yang berkenaan dengan khitan. Sebagai yang kita maklum bahwa khitan bukan merupakan syariat baru, pelaksanaannya telah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijelaskan dalam ayat 124 surah Al-Baqarah, wa iz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahum. Dan ingatlah ketika Allah mencoba menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, maka dilaksanakannya itu dengan sebaik-baiknya. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini maksudnya adalah perintah dan larangan. Allah menguji Nabi Ibrahim untuk melaksanakan beberapa perintah, menjauhi beberapa larangan, yang seluruhnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita buka sejarah, akan kita lihat bahwa memang kehidupan Nabi Ibrahim penuh dengan tamsil-tamsil yang tentu merupakan hikmah buat kita sekarang ini. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat tentang perintah yang ada di dalam ayat 124 ini. Ada yang berpendapat Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah dan larangan, bahwa perintah yang ada di dalam ayat ini adalah perintah untuk membangun Ka'bah. Ada juga yang mengatakan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ada pula yang berpendapat perintah untuk hijrah, dan masih banyak pendapat-pendapat lain, termasuk pendapat yang menyatakan di dalam perintah ini adalah pelaksanaan daripada khitan seperti yang dikuatkan oleh Al-Imam Qurtubi. Kesimpulannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Al-Imamul Jalil Al-Hafiz Imaduddin Abil Fida Ismail Ibn Kathir di dalam tafsir Ibn Kathirnya, beliau mengutip pendapat Abu Ja'far bin Jarir di mana beliau berkata, annahu yajuzu ayyakuna al-muradu bil kalimat jami'u ma dhukira wa jaizun ayyakuna ba'du dhalik wala yajuzul jazmu bi syai'in minha annahu al-muradu 'ala at-ta'yin illa bi haditsin aw ijma'in. Kesimpulannya ialah bahwa yang dimaksud dengan perintah dan larangan dalam ayat ini adalah seluruh yang ditemui oleh Nabi Ibrahim dalam perjalanan hidupnya atau sebagiannya, tetapi tidak boleh menetapkan bahwa perintah dalam ayat ini cuma satu saja kecuali berdasarkan hadis atau ijma. Dengan kata lain, termasuklah khitan di dalam kalimat wa iz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahum. Kesimpulannya ialah syariat khitan dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini dari segi sejarahnya. Menurut hadis Imam Bukhari dan Muslim, ketika turun perintah khitan ini, umur Nabi Allah Ibrahim sudah mencapai usia 80 tahun. Kita bisa bayangkanlah ini, umur 80 tahun turun perintah khitan. Di zaman tentu belum ada pisau cukur,
belum ada gunting, belum ada silet, sedangkan pada usia 80 tahun kulit itu biasanya sudah mulai agak keras, turun perintah untuk melaksanakan khitan. Ini pun fa'atammahunna, perintah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Diteruskan syariat ini kemudian oleh putra-putra beliau yang juga menjadi nabi dan rasul, seperti Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan terus oleh para nabi-nabi sesudah beliau sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya hukum daripada pelaksanaan khitan? Saudara kaum muslimin yang berbahagia, hukum melaksanakan khitan adalah wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kewajiban ini merupakan kewajiban penunjang. Artinya, yang wajib sebenarnya melaksanakan ibadah. Orang tidak akan bisa melaksanakan ibadah kalau dia tidak bersuci. Dan orang sulit untuk bersuci kalau dia tidak dikhitan. Maka khitan lalu ikut menjadi wajib. Dalam kaidah usul fikih dijelaskan, lil wasail hukmul maqasid. Wasilah mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Contoh, saudara wajib naik ke atas loteng. Ya, wajibnya naik ke atas loteng. Tapi saudara tidak akan bisa naik ke loteng kalau tidak ada tangga. Maka adanya tangga ikut menjadi wajib. Perintahnya cuma naiklah kamu ke loteng. Tidak ada perintah carilah tangga. Tapi lalu dalam proses pelaksanaannya, kita tidak akan bisa naik ke loteng kalau tidak ada tangga. Maka adanya tangga ikut menjadi wajib. Allah memerintahkan kita, dirikanlah solat. Wuduklah kamu, bersucilah kamu. Kita tidak akan bisa bersuci kalau tidak dikhitan. Maka khitan itu ikut menjadi wajib hukumnya. Bisa juga dengan kaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu pekerjaan yang tidak akan sempurna tanpa sesuatu hal lain, maka sesuatu hal lain itu ikut menjadi wajib juga adanya. Kita tidak akan bisa naik ke atas loteng kalau tidak ada tangga, maka adanya tangga itu ikut menjadi wajib. Di dalam kitab Ghayatul Bayan ala Zubadi bin Ruslan dijelaskan, wal khitanu wajibun ala dzakari wal unsa, dan khitan itu wajib hukumnya bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan, li balighin aqilin muhtamilin lahu, yang sudah balig berakal dan sanggup menahan rasa sakit, satira binasbi kamratin qata'a wa hiyal kulfatu minaz zakari wal ismu binasbihi aidan min unsa, yaitu memotong kulit kamrah yang menutupi daripada zakar seorang laki-laki. Adapun bagi perempuan, memotong asal nama potong, tidak seperti halnya laki-laki. Sebab apa? Sebab kulit yang dipotong yang disebut kulfah itu menghalangi orang daripada beristinja secara sempurna. Nah, kalau istinjanya sudah tidak sempurna, maka wudunya tentu tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun juga ikut jadi tidak sah. Oleh sebab itu, bagi laki-laki merupakan dosa besar kalau dia tidak berkhitan. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Sedangkan bagi perempuan, karena tidak dikhitannya itu tidak menghalangi istinjanya, tidak merupakan dosa besar, hanya saja berdosa tidak mengikuti syariat
yang diteruskan dari Nabi Ibrahim oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ini sekelumit tentang sejarah dan hukum daripada pelaksanaan khitan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan apa hikmah yang bisa diambil daripada pelaksanaan khitan dalam kerangka pembentukan pribadi muslim. Hikmah yang pertama, kalau setiap muslim ditanya kepengen punya anak macam apa, saya yakin jawabannya pasti sama, kepengen punya anak soleh. Betul apa betul? Betul. Apa ada di sini yang kepengen punya anak jadi garong? Tidak. Saya kira jangankan kita yang insya Allah termasuk orang baik-baik, orang yang tidak baik saja tidak pengen kok anaknya tidak baik. Maling saja tidak pengen anaknya jadi maling. Copet saja tidak kepengen anaknya jadi copet. Dia masih bisa bilang sama anaknya, "Nak, bapakmu sudah kadung jadi maling, kamu jangan nurunin." Itu yang ketahuan malingnya. Maling saja tidak pengen kok anaknya jadi maling, apalagi yang bukan maling. Tapi anak yang soleh ini, saudara, bukan proses yang sekali jadi. Anak soleh tidak akan muncul dengan simsalabim. Anak soleh tidak muncul dengan slogan. Prosesnya sudah diawali oleh pribadi sang calon bapak dan calon ibu daripada anak itu. Itulah sebabnya untuk mendapatkan anak yang soleh ada dua usaha yang harus dilaksanakan. Pertama, usaha zohir, artinya usaha yang kelihatan oleh pandangan mata. Apa saja yang termasuk usaha zohir ini? Pertama, pribadi calon bapak dan calon ibunya. Kalau bapaknya ahli sujud, ibunya gemar hadir di majelis taklim, meresap ke dalam kepribadian anak, ikut membentuk dirinya, sifat-sifat yang baik ini diharapkan akan menurun kepada si anak. Pribadi calon bapak dan calon ibu. Sebab ma fil aba fil abna. Bagaimana kebiasaan orang tua, begitulah anak. Kata pepatah, kalau bapak kencing berdiri, jangan heran anaknya kencing kabur. Kalau bapaknya bangun pagi jam 8, insya Allah anaknya jam 9. Jangan berharap anak mau sholat subuh. Kenapa? Bapaknya kasih contoh macam itu. Lalu suasana di rumah tangga, termasuk yang dimakan, yang diminum, termasuk pakaian kedua orang tuanya, ikut membentuk proses anak yang soleh ini. Kita kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Tiap kamu diciptakan Allah dalam rahim ibunya itu 40 hari nutfah. Nutfah itu maaf-maaf, air kotor yang kalau ketemu di jalan kita jijik, dijual juga enggak laku, tapi kita berasal dari situ. Dan itu dihasilkan dari saripati makanan yang dimakan oleh sang calon bapak, sang calon ibu. Kalau calon ibu dan calon bapak senang memakan makanan yang haram, senang meminum minuman yang haram, maka itu akan melahirkan saripati makanan yang membentuk sperma yang dihasilkan dari makanan-makanan haram. Itu pun akan ada pengaruhnya dalam proses pembentukan anak yang soleh. Saya dulu berpikir, kenapa Islam ini kok kelihatannya sedikit-sedikit mesti ada doanya. Orang mau makan ada doanya, orang mau berpakaian ada doanya, berdiri di muka cermin berkaca ada doanya. Sampai seorang istri mau bergaul dengan suaminya,
ada doanya. Pemikiran ini terjawab setelah saya telaah dan menemukan di dalam kitab Ihya'nya Imam Al-Ghazali, diceritakan di sana bahwa iblis yang tugasnya menggoda orang-orang kafir, badannya gendut-gendut. Sedangkan iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badannya kurus, krempeng, ceking kayak morfinis. Satu hari ketemu di jalan, karena satu profesi, ngobrol. Ini iblis yang tugasnya menggoda orang kafir bertanya kepada iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badanmu kenapa kurus macam begitu? Kata yang menggoda orang Islam, bagaimana saya tidak mau kurus? Saya ini ditugaskan menggoda orang-orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun, saya enggak bisa ikut minum. Dia mau makan, baca bismillah. Bismillah racun lagi, saya enggak bisa ikut makan. Dia mau tidur, tarik selimut, dia baca bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi aja. Saya enggak bisa tidur di selimut, terpaksa tidur di emper. Mana keanginan? Dia mau bergaul sama istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima razaqtana, racun lagi. Saya enggak bisa bantuin, cuma ngeliatin dari jauh. Bagaimana enggak kurus makan hati? Kata iblis yang badannya gendut-gendut, untung benar saya menggoda orang kafir yang enggak ada bacaan apa-apanya. Dia makan, saya ikut makan. Dia minum, saya ikut minum. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Allah Karim ini, maaflah kalau sudah dibantuin iblis ini, jangan heran anak jadi sangar nantinya. Jadi sejak proses produksi awal, Islam sudah mengajarkan hal yang sedemikian rupa. Pribadi calon ibu bapaknya baik, makanan, minuman, dan pakaian terdiri dari yang halal. Suasana beragama kelihatan di rumah tangga. Ibu ahli sujud, bapak ahli sujud. Ini termasuk proses usaha yang zahir dari orang tua yang menginginkan anak yang soleh. Sampai terjadi proses kehamilan. Proses kehamilan itu kata Nabi, 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua alaqah, 40 hari yang ketiga mudghah. Mudghah itu embrio, cikal bakal bayi. Setelah proses 3 kali 40 hari itu, barulah ditiupkan ruh ke dalam rahim sang ibu. 120 hari atau 4 bulan, perempuan yang hamil itu baru terasa perutnya bergerak-gerak. Ini berdasarkan pengalaman perempuan. Saya sendiri kebetulan alhamdulillah belum pernah hamil. Saudara-saudara, sampai usia kehamilan itu 7 bulan, ada tradisi yang disebut 7 bulanan. Itu tradisi, dilaksanakan baik tidak pun tidak apa-apa. Tidak ada perintahnya memang, tapi juga tidak ada larangannya. Apalagi berkumpul orang membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon doa dan sebagainya. Sebab pada kandungan 7 bulan ini, embrio sudah mengarah kepada bentuk positif dari wujud manusia. Di situ dibacakan surah Yusuf, surah Maryam, surah Tabarak, surah Waqi'ah, Tafa'ul namanya. Mengundang rasa optimis supaya membawa keberkahan kepada pribadi sang calon anak yang nanti akan lahir ini. Tapi jangan lupa orang tuanya mulai dengan soleh dulu. Jangan orang tuanya gak mau sujud, gak mau ibadah, istrinya hamil dibacain surah Yusuf supaya anaknya cakep kayak Nabi Yusuf.
begitu keluar anaknya kepalanya segi empat kayak kaleng kerupuk. Apa surah Yusuf yang salah? Tentu saja orang tuanya yang tidak memulai kesolehan itu sendiri. Lalu usia kandungan 7 bulan ke atas, sang calon bapak mulai membantu-bantu istrinya. Kalau malam diusapi perut istrinya yang sedang hamil berat itu, sambil dibacakan surah Al-Insyirah, ya ngusap-ngusap sayang bukan ngusap gemes. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak, supaya Allah memberikan keringanan kepada kehamilan istrinya sampai kepada proses kelahirannya. Begitu sang jabang bayi brol lahir ke alam ini, sudah dicegat lagi oleh ajaran agama. Diazankan, diriwayatkan oleh Abi Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana al-Hasan wal Husain fi uzunayhi al-yumna wa aqama fi uzunayhi al-yusra. Adalah Rasul mengazankan cucunya Hasan dan Husain di telinga kanan, mengkomatkan di telinga kiri. Bayi muslim lahir ke dunia dicegat dengan suara azan. Apa sebab? Bayi yang baru lahir ke dunia ini ibarat kaset, kaset kosong. Kalau kaset kosong dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Maka bayi yang baru lahir ini, sebelum sempat dia dengar cintaku sedalam lautan Atlantik, belum sempat dia dengar gelas-gelas kaca, belum sempat dia dengar tembok derita, belum sempat dia menikmati serak-serak basahnya suara Frank Sinatra atau merdunya suara Madonna, rekaman pertama yang masuk lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum sempat dia dengar yang lain, keagungan Allah yang didengarnya. Kaset kosong diisi dengan rekaman pertama berupa lafzul jalalah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu datang kewajiban orang tua setelah sang anak lahir. Apa itu? Memberikan nama. Jangan lupa, ini proses pembentukan anak yang soleh. Memberikan nama. Walaupun William Shakespeare pernah bilang, what is a name? Apa sih arti sebuah nama? Cuma nama saja kok. Biar adanya di atas lumpur, kalau memang intan, ya tetap intan. Nama itu tidak banyak artinya. Namun pada hakikatnya, nama merupakan bagian daripada doa. Itulah sebabnya Islam mengajarkan khairul asma'i ma humida wa ubida, sebagus-bagus nama yang mengandung pujian atau menggambarkan kehambaan seseorang kepada Tuhan. Mengandung kata-kata pujian, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Mengandung nilai kehambaan seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf. Jangan mentang-mentang ada di Quran anak dinamai Jahannam. Wah, kenapa Jahannam? Itu kan ada di Quran, Pak. Iya, di Quran, tapi lempengan neraka itu. Sekarang ini saya melihat gejala akibat rasa malu beragama. Kan zaman sekarang kadang ada tuh orang malu mengakui Islamnya. Bertemu teman assalamualaikum, malu, minder. Berangkat ngaji bawa Quran, malu, minder, rendah diri, malu mengakui Islamnya. Termasuk diberikan nama yang berbau-bau Islam ini, malu katanya, kampungan. Bapaknya kasih nama bagus, Ibrahim. Lantaran pengen nyentrik, dia potong, Bram. Ibrahim kampungan, Bram aja nih. Lah. Ah, itu kan cuma nama, Pak. Memang begitu mulanya. Nabi pernah memberikan isyarat,
la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin. Satu saat kau pasti akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Cuma cara kamu mengikuti sedikit-sedikit, sejengkal, sehasta, semeter. Begitu enak kamu ikut-ikutan, sampai yang kamu ikuti masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk juga ke dalamnya. Mula-mula nama malu pakai nama Islam. Dari nama pindah ke pakaian. Dari pakaian pindah ke pergaulan. Kalau nama Ibrahim berteman dia dengan Ali, Hamid, Farid, Sauki. Sudah pakai nama Bram, masa Bram temannya Soleh enggak nyetel ah. Kalau Bram kan temannya si Blacky. Nah, kalau sudah pindah ke pergaulan, yang saya khawatir pindah agama tidak terasa. Pindah agama tidak lagi terasa. Ini yang kita khawatir. Itulah sebabnya membudayakan nama yang baik ini perlu kita pelihara. Nama sebagian daripada doa. Tatkala orang tua memanggil kita dengan nama yang baik, sudah merupakan doa agar anaknya jadi orang baik-baik. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah memberikan nama yang baik, kewajiban berikutnya dari orang tua muslim ialah wa ayyu addibahu, kata Nabi, memberikan pendidikan. Sebab nama yang baik tidak akan banyak menolong kalau tidak diiringi dengan pendidikan. Nama saja Muhammad mukmin, kerjaan ngadu ayam. Nama yang baik tapi lantaran tidak diiringi dengan pendidikan tidak akan banyak menolong. Nah, pendidikan ini dari mana dimulai? Dari rumah tangga. Al-bait madrasatul ula. Rumah tangga adalah sekolah yang pertama. Belum lagi anak kenal TK, ibtidaiyah, tsanawiyah, yang dia kenal adalah rumah tangganya. Gurunya adalah ibu bapaknya. Dan proses mendidik anak ini tentu merupakan proses yang panjang, memerlukan pengorbanan dari kedua orang tuanya. Namun prinsip lebih baik sekarang orang tua berkorban daripada menjadi korban. Kalau orang tua tidak mau berkorban untuk mendidik anaknya, percayalah pada suatu saat dia akan jadi korban dilawan oleh kebrutalan anaknya sendiri. Biarlah kita orang-orang tua ini peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang sore, kaki jadi kepala, kepala pun jadi kaki, untuk satu cita-cita agar anak-anak kita kelak lebih baik daripada kita sekarang ini. Mendidik, karena kian hari kita dihadapkan dengan kenyataan peledakan penduduk, sulitnya lapangan kerja, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya ekonomi. Kalau anak kita tidak bekali dengan pendidikan, dia akan tersudut di pojok-pojok kehidupan, untuk lebih banyak cuma jadi penonton daripada pemain di dalam kegiatan kehidupan ini. Nah, setelah memberikan nama yang baik, lalu mendidiknya, lalu datanglah usaha yang batin di dalam proses pembentukan anak yang soleh ini, yaitu mendoakan anak. Yang baik tentu doa dari orang tuanya sendiri. Sebab kata Nabi, doaul walid liwaladihi kadua innabi liummatihi. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Sebagaimana doa Nabi kepada umatnya tidak ditolak, begitulah doa orang tua kepada anaknya. Di keheningan malam, si orang tua ini sering bangun tahajud, sujud dia di hadapan Allah dengan menitikkan air mata, memohon doa dengan doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kiranya saya anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak minta anak pintar, Nabi Ibrahim tidak minta anak yang tampan, Nabi Ibrahim tidak minta anak yang kaya dan punya kedudukan tinggi. Yang beliau minta, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Kelihatan ini
ketika beliau punya anak bernama Ismail, lalu turun perintah Allah, hai Ibrahim, potong leher anakmu Ismail. Nabi Ibrahim bermusyawarah, Ismail, saya apa? Allah memerintahkan saya untuk menyembelih leher kamu. Menurut pendapatmu bagaimana, mimpiku ini laksanakan atau tidak? Apa jawab Nabi Ismail? Ini bukti doa anak soleh. Abah, kalau memang itu benar perintah Allah, laksanakan Abah. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau memang itu perintah Allah, Abah, laksanakan, potong leher saya. Anak soleh. Kalau cuma anak pinter tapi enggak soleh, mungkin jawabannya enggak begitu. Nak, bapak disuruh Allah menjermelih leher kamu. Bagaimana nak, laksanakan, jangan. Mungkin dia akan jawab, kenapa saya, pak? Bapak aja potong yang udah tuaan. Doa orang tua kepada anak. Atau boleh juga doa orang lain yang diyakini kesolehannya oleh orang tua tadi. Mengundang Pak Ustadz, Pak Kiai ke rumah, tolong doakan anak saya. Tidak ada salahnya. Sebab Nabi mengajarkan, aktsiru minan nas bidu'ail khair, fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa itu diterima Allah. Mungkin saja orang menurut pandangan kita kere, miskin, tidak dipandang orang lain, tapi kalau doanya Allah mau terima, siapa yang sanggup menghalangi? Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab tidak seorang pun tahu dari mulut yang mana doa itu akan diterima Allah. Doa orang tuanya. Inilah hikmah khitan yang pertama, proses pembentukan anak yang soleh. Yang kedua, khitan itu menanamkan kepada anak-anak muslimin sikap berani menghadapi hidup. Di waktu kecil sudah dilatih mengalirkan darah, seolah-olah orang tuanya berkata, nak, hidup ini adalah perjuangan, nak. Perjuangan itu peras keringat, banting tulang, mengalirkan darah, kadang-kadang mengorbankan nyawa. Hidup bukan undian, nak. Jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Berani hidup artinya berani menghadapi segala resiko yang ada di dalam hidup. Di zaman sekarang banyak orang yang takut menghadapi hidup. Pakaian mau bagus, makan mau enak, hidup mau terpandang dan dihargai orang, tapi kerja keras tidak mau. Paling-paling istilah orang maunya cuma hardolin. Hardolin itu bahasa Jerman, artinya dahar, modal, ulin. Santai. Ini kan takut menghadapi hidup. Atau melihat bahwa stres hidup begitu tinggi, lalu mengundi-undi hidup. Dipertaruhkannya hidup di meja judi, dipertaruhkannya hidup di gunung-gunung, memuja-muja setan dan sebagainya. Itu pun termasuk orang yang takut menghadapi hidup, tidak berani menghadapi resiko yang ada di dalamnya. Cuma khayal saja membumbung tinggi, tapi keberanian untuk bekerja keras tidak ada. Anak-anak muslimin sejak dini, sejak masih kecil sudah dilatih mengalirkan darah. Hidup ini perjuangan, nak. Bukan santai-santai, bukan berleha-leha, bukan berandai-andai. Tidak akan pernah sampai kita kepada tujuan kalau hidup cuma diisi dengan berandai-andai, berleha-leha, bersantai-santai. Dia adalah perjuangan. Jalannya menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Kuatkan pribadimu menghadapi hidup ini. Ditanamkan sikap berani menghadapi hidup. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, khitan pada hakikatnya
merupakan peletakan batu pertama dalam arti mempersiapkan anak supaya hidupnya nanti menjadi orang yang sujud kepada Allah. Secara tidak langsung orang tuanya seolah-olah berkata, "Nak, kamu dikhitan sekarang supaya nanti kamu bisa istinja, Nak. Kalau kamu sudah bisa istinja, kamu bisa berwudu. Kalau wudumu sah, kamu bisa sholat." Peletakan batu pertamanya lewat khitan. Jadi kalau sudah dikhitan lalu dianggap selesai, sholat tidak diajarkan, wudu tidak diajarkan, ya sama saja dengan membangun rumah. Setelah peletakan batu pertama, lalu tidak dilanjutkan dengan membangun yang lain, alang-alang yang bakal tumbuh. Sebab dalam realitanya nanti, bukan cuma tubuh kita yang dikhitan, harta kita nanti dikhitan. Cuma khitan harta namanya zakat, infak, sedekah. Itu kan harta dikhitan supaya bersih. Khitan juga namanya. Karenanya mengkhitan anak, mempersiapkan anak agar menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Menjadi manusia yang sujud kepada Allah Tuhannya. Itu merupakan prakondisi ke arah pembentukan manusia yang kelak akan sujud kepada Allah Rabbul Jalil. Peletakan batu pertama, mempersiapkan anak untuk hidup melaksanakan ibadah. Dan ini tujuan hidup. Allah jelaskan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Masalah paling pokok bukan bertanya mengapa kita diciptakan oleh Allah, karena kita memang sudah ada. Masalah paling pokoknya ialah untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Kalau saudara bertanya mengapa saya dibikin oleh Allah, itu hak Allah untuk menjawabnya. Manusia buntu. Suruh itu pertanyaan kita bukan mengapa kita diciptakan Allah, tetapi untuk apa kita diciptakan Allah. Yang bisa jawab tentu yang bikin manusia. Seperti juga kita tanya, Pak, untuk apa Bapak bikin bangku? Yang bisa jawab pasti ya yang bikin bangku, toh. Sebagai pembikin, dia tentu lebih tahu untuk apa bangku itu dibikin. Untuk apa manusia diciptakan Allah? Jawabannya datang dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan ibadah kepada-Ku. Ini rupanya tujuan penciptaan manusia. Agar kita menjadi orang-orang yang hidup melaksanakan ibadah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Sejak ibadah pribadi yang langsung antara kita dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, sampai kepada ibadah yang tersalur melalui kehidupan bermasyarakat. Banyak-banyak umpamanya membangun, memelihara kesehatan, menjaga keamanan di kampung, yang kalau kita niatkan untuk mencapai ridho Allah, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Tujuan penciptaan manusia ternyata tidak lain untuk melaksanakan ibadah. Prestasinya di hadapan Allah bergantung kepada sampai sejauh mana nilai ibadah itu dilaksanakannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hikmah daripada khitan itu dari sisi orang tua menempatkan perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Ada enggak orang tua yang enggak sayang sama anaknya? Semua orang tua sayang kepada anaknya. Jangan anak sampai dipotong mengalirkan darah. Anak main saja, main layang-layang, jatuh pulang kakinya berlumur darah, sudah ribut orang tuanya. Kenapa nak? Kenapa sayang? Kenapa raja? Aduh, raja lah kita. Tapi ini perintah Allah. Perasaan pribadi, kepentingan pribadi kalah oleh perintah Allah. Ini mestinya watak seorang muslim. Kalau sudah begitu perintah Allah, begitulah kita laksanakan. Soal keberatan pribadi, perasaan pribadi, kepentingan pribadi, nomor belakang. Yang penting, perintah dilaksanakan.
Cobalah kalau hitam itu anak yang begitu kita sayangi pada umur sedang lucu-lucunya, dipegangi dia lalu dihitan, kadang dia menangis, mengalirkan darah, sakit dia 2-3 hari belum bisa berjalan dan bermain dengan teman-temannya, tapi ada rasa luas dalam hati orang tua. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, perintahmu sudah saya laksanakan. Perasaan pribadi itu ditekan oleh perintah Allah. Perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Kalau perasaan ini sudah kita miliki, itu pertanda nilai iman kita sudah mapan. Tidak cuma dalam khitan, dalam berbagai perintah agama. Hari Jumat berangkat kita dagang, begitu 11:30 mendadak banyak yang beli, laku lagi. Sudah kedengaran suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, pembeli makin banyak. Disitulah barometer iman kelihatan. Terusin melayani pembeli dan dapat untung banyak, atau perintah Allah yang sudah memanggil-manggil itu? Kalau perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadinya, dia akan tinggalkan dagangan itu, dia akan bergegas menuju panggilan Allah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi perintah khitan ini mendidik setiap muslim agar perintah Allah berada di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Hijau kata Allah, hijau kata kita. Putih kata Allah, putih kata kita. Ke barat kata Allah, ke barat kita melangkah. Ke timur perintah Allah, ke timur kita berjalan. Nyatanya kita ini sering paradok. Ke kulon kata Allah, nyetan kita berangkat. Ngalor perintah Allah, ngidul kita jalan. Putih kata Allah, hijau kita bilang. Paradok. Kenapa? Berpadu segala macam perasaan dan kepentingan dalam kehidupan kita yang kadang mengalahkan kepentingan agama, kadang mengalahkan kepentingan umat, mengalahkan kepentingan orang banyak. Tidak itu yang dididik di dalam pelaksanaan khitan ini. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dari segi kesehatan, kulit yang dipotong yang menutupi kulfah itu adalah tempat bersarangnya segala macam kotoran. Membiarkannya mengendap bisa saja menimbulkan kanker kulit. Maka untuk menjaga dan memelihara kesehatan, agama menganjurkan khitan. Di samping tentu ada unsur kepentingan biologis. Ini maaf-maaflah kalau nanti orang sudah bersuami, sudah beristri, akan terasa manfaatnya khitan. Lain loh yang dikhitan dengan yang tidak itu. Coba saja tanya orang, makan pisang itu yang dewe enak dikupas dulu apa dimakan kulit-kulitnya? Ya mesti tentu yang enak ya dikupas dulu. Kalau kulit-kulitnya juga dimakan, rakus namanya. Belum lagi kemungkinan bisa jadi penyakit. Dari segi kesehatan, dari segi kepentingan biologis, perintah khitan ini kembali manfaatnya buat kehidupan manusia. Itulah sebabnya di dalam An-Nahl ayat 123 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif ini, dan tidaklah ia termasuk daripada golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya syariat khitan ini yang berasal dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim diteruskan oleh syariatnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ayat menjelaskan inna dina indallahil islam, agama yang diridhoi Allah itu cuma agama Islam. Islam yang mana?
Islam yang dibawa oleh Nabi Adam, diteruskan oleh Nabi Nuh, diteruskan oleh Nabi Ibrahim, diteruskan oleh Nabi Musa, diteruskan oleh Nabi Isa, dan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh rasul yang 25 ini sumbernya sama Allah, prinsip ajarannya sama la ilaha illallah, cuma syariatnya saja yang agak berbeda, disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari umat yang dihadapi oleh rasul itu. Nabi Sulaiman misalnya ada sholat, tapi sholatnya Nabi Sulaiman tidak pakai rukuk dan tidak pakai sujud, berdiri saja. Zaman Nabi Nuh ada puasa, tapi puasanya versi Nabi Nuh lain dengan puasanya versi kita sekarang ini. Syariat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi khitan sejak Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai kepada Musa, sampai kepada Isa, sampai kepada Nabi kita, terus berkelanjutan sampai hari akhir nanti. Jadi bukan merupakan syariat baru, pengukuhannya dalam An-Nahl 123 ini. Aku wahyukan kepada Muhammad, ikuti agama Ibrahim, agama Tauhid, yang diantara syariatnya adalah pelaksanaan khitan. Sedangkan Ibrahim seorang yang hanif. Hanif ini lebih tinggi daripada sekedar taat. Kalau orang yang taat itu contohnya begini, nak, tolong taruh ini gelas di pinggir meja, nak. Kalau dia taat, ya apa adanya, ditaruh saja tuh gelas di pinggir meja. Orang yang hanif lain, mikir. Iya, kalau ditaruh di pinggir kan gampang kesenggol orang, jatuh ke bawah, pecah. Ah, biar diperintah taruh di pinggir, taruh aja di tengah dah, biar aman. Ini hanif namanya. Tingkatan yang lebih tinggi daripada taat. Nabi Ibrahim seorang yang hanif. Tidak ada perintah Allah yang tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sampai pun perintah memotong anak sendiri. Saya kira kalau perintah macam begini turun kepada orang zaman sekarang, banyak yang bubar jadi orang Islam. Potonglah leher anakmu, dah, udahan aja dah. Dan memang perintah itu cuma untuk menguji kekuatan mental Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah menyembelih leher anak, perintah membangun Ka'bah, perintah hijrah keluar dari kampung halamannya sampai mengembara ke negeri Syam. Perintah ujian menghadapi api yang dinyalakan oleh Raja Namrud. Belum lagi perintah menghadapi